Bismillahirrahmanirrahim. Babu fiman tajibu alaihi salat wa ma yuzkaru ma'ah. Ini satu bab menyatakan orang yang wajib atasnya sembahyang dan barang yang disebutkan serta. Bermula tiada wajib sembahyang melainkan atas tiap-tiap orang Islam. Orang Islam wajib atas dia. Ada pun orang kafir tidak wajib mutalabah, tapi dia kena azab. Ya. Di atas dunia dia tak wajib kita perintah dia sembahyang sebab dia kafir. Tapi azab ni, azab dia kena. Ya. Berdalilkan ayat ma salakakum fis saqar qalu wa lanakum minal musallin. Kenapa engkau terhumban dalam neraka Saqar? Ya, amaka dia orang kafir menjawab wa lanakum minal musallin sebab kami tak sembahyang dulu. Jadi maknanya dosa tak sembahyang dia kena. Jadi maknanya nak buatnya nak masuk Islam lah, tinggalkanlah kekafiran sesat tu maknanya. Bermula tiada wajib sembahyang melainkan atas tiap-tiap orang Islam yang balik, itu dia. Lagi pula akil. Mana akil, mana berakal. Orang kampung ada sebut silap, akhi balik. Bukan akhi, akhi itu akhirlah penghujung. Bukan akhir, akil. Akil mana berakal. Ha, tu. Kemudian balik sampai umur ni, maka wajib dia memikul hukum syariat. Kemudian laki-laki atau perempuan atau khunsa, maksud semua khunsa muskir, sama dia atau dia orang Islam, dia wajib. Lagi pula suci daripada haid dan nifas. Mana kalau dalam uzur, maka dia tidak wajib. Kalau semayang pula haram mungkin. Kalau tanya, mana keadaan orang bila dia semayang, dia dapat dosa? Oh, terpanjat orang tu. Ada semayang baru dosa tak? Tu orang haid. Orang haid, orang nifas. Dia kata semayang, dia semayang. Haram hukum dia. Dia tak dibenarkan. Ya, kalau dia semayang, dapat dosa pula. Ya. Ha. Maka tiada wajib sembahyang. Jadi dia tinggal tu boleh pahala. Dia tinggal sembahyang sebab dia menjunjung perintah. Dia puasa bulan Ramadan. 3 minit lagi nak berbuka. Tiba-tiba paip bocor. Tahu paip bocor? Mana datang hit. Alah sayangnya galak 3 minit lagi kan. Ha? Dia kata tak nak makan lah. Tinggal nak haram hukum ni. Dia wajib batalkan puasa. Bila batalkan puasa, niat membatalkan hukum syarak boleh pahala. Batalkan puasa boleh pahala. Orang pun ikut mana ilmu kau ambil. Kita ikut arahan tuan tu batal, batal lah. Situ tu tahan, tahan. Ya, wajib batal. Ha. Habis. Maka tiada wajib sembahyang atas kafir mana yang asli. Sebab apa ni kait asli? Ini kait, kait dia panggil kaidun lil ikhraj. Kait nak keluar. Ada kafir yang tak asli. Coba kafir tak asli, bukan orang asli. Kafir tak asli, murtad. Murtad tu asal di Islam. Ya, asal itu Islam. Tapi dia murtad, jadi kafir. Kafir baru. Ha, tu. Jadi kafir asli itu yang tak wajib. Kalau kafir murtad, dia wajib. Dia murtad 3 tahun. Kemudian dia masuk Islam balik. Ha, dia kena qada habis 3 tahun semayang itu. Puasa dia habis semua kena qada balik. Itu taglizan lahum, tuan denda dia. Ada pun orang kafir asli memang tak tak ada kafir. Memang asal kafir. Mereka dia masuk Islam. Ha, maka dia dapat satu kesemewaan tuan bagi. In yantahu yufar lahum maqad salam. Sekiranya dia berhenti daripada kekafiran dia, tuan hapuskan habis semua dosa dia. Mesti. Eh, itu biasa antara kafir asli dengan kafir yang ghairul asli, yang tak asli mana. Itu ada kait sini. Kerana kait dalam balaghah dia panggil kait apa? Kait khairul lil ikhrat. Mana dia kait lapar asli sebab nak keluarkan. Ada yang tak asli. Mana yang tak asli? Yang murtad. Ha, itu. Pada pihak dituntut dengan dia dalam dunia, ya, dia kena tuntut kerana tiada sah sembahyang daripadanya daripada orang kafir. Sebab maksudnya orang kafir zimmi tiada dituntut ia dengan suatu jua pun dalam dunia, dan kafir yang lain daripada zimmi dituntut ia dengan masuk Islam atau membayar jizyah. Bersemayam pun tak sah. Sebab apa? Al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir dia bukan ahli niat. Mana niat dia tak niat tiraf. Sedangkan ibadat dia perlu pada ni niat. Innamal a'malu bin niat. Orang amal dengan niat. Al-kafir laisa min ahli niat. Orang kafir niat dia tak niat tiraf oleh syarak. Sebab tu kena wajib masuk Islam. Tetapi wajib semayang atas kafir yang asli itu pada pihak diseksa. Ha, jadi. Pada pihak mutalabah atas dunia kita tak wajib tuntut. Sebab dia kafir. Tak boleh paksa. Tapi pada pihak seksa dia kena. Kepada pihak seksa di dalam akhirat atau meninggalkan semayang dalam dunia dulu. Ya, dia kata
walam nakum minal musallin. Sebab apa mu tersembah dan nak kesakar? Sebab kami atas dunia tak sembahyang. Ah, jadi demikianlah meninggalkan kias, meninggalkan zakat, puasa, haji dan lain daripada segala furu' syariah, sama je. Kena dapat ia perbuatkan dia dengan masuk Islam. Ya, bukan uzur apa itu, dia kena dapat. Apa dapat? Tinggal dan menangkapi sesat, masuklah Islam, buatlah kerja itu, bukan sah. Atau maksud ini. Maka wajib atau menangkapi itu segera meninggalkan kekafiran dia. Dan segera dia masuk pada agama Allah SWT dan dapat melaksanakan segala tuntutannya. Dan tiada wajib ia atas kanak-kanak semayang tu, kanak-kanak yang belum balik tu, dan yang gila, ya. Satu orang gila dia masuk masjid kan, dia semayang, dia angkat takbir Allahu Akbar At-tahiyyatul mubarak. Baca tu masjid tengok kelangkabur tu imam. Tu imam baca tu. Dia jerit kuat-kuat. Dia tengok orang gila pergi semayang. Yang tak semayang tu lebih bergila. Dia orang gila pergi semayang. Dia angkat, dia baca tahiyat dalam kiam. Peranjat habis tu imam. Rupanya wayar putus. Orang wayar putus nak semayang. Ya? Yang tak putus tak semayang tu habis suwi. Dan gila, orang gila tak wajib untuk. Dan yang pitam, ya, dia pitam berapa jam kan, tak boleh semayang, mabuk. Kerana ketiadaan taklif, mana taklif syar'i atau dia tak kena bagi mereka itu. Sebab apa? Lizawal dan akli, kena akal tak ada. Sebab dia kata akil, bila gila tak ada akal, bila pitam tak ada akal. Sebab ni. Dan tiada wajib atas ia, atas yang perempuan yang haid, dia panggil haid. Kalau nifas dipanggil nufasa, orang yang nifas. Kerana tiada sah sembahyang daripada keduanya. Dia diuzurkan syarak. Dan disuruh keduanya meninggalkan dia tu. Maka bila masuk Islam, jadi kedua-dua tu kena tinggal. Haid orang yang haid, nufasa orang nifas, kita kena suruh dia tu tinggalkan sembahyang. Yang ni buat kajian pula, tak ada saya nak sembahyang juga. Kena orang mengapa pula kau bawa. Syarak tak bagi. Jadi kita semayang ke tak semayang ke, semua arahan. Bila wajib kena buat, bila tak boleh jangan buat. Maka bila masuk Islam, kafir yang asli, ya, apik tu dah umur 80 dah nak mati bila masuk Islam, misalan dia, tiada wajib dan tiada sunat baginya mengqadha sembahyang yang luput dalam masa kufur ni. Ya, maksudnya dihapus. In yantahu yufar lahum maqad salat. Ya, kul lilladzina kafaru in yantahu yufar lahum maqad salat. Ya Allah. Ada pun kafir murtad, ada kena dia tuntut, dia ada mutalabah, dia kena qada dia. Tetapi haram atasnya mengqada, bahkan diharam tu. Syarat tak benarkan qada. Dah bagus tuan hapus segala dosa. Lagi tidak sah kerana menggemarkan. Sebab apa tuan syarat tak suruh dia qada, bahkan tak bagi? Sebab memberi gemar kepada dia. Kalau suruh qada, apik tu masuk Islam umur 90. Baik, daripada umur 15 tolak. Ya, 90 tolak 15, tinggal berapa? 75 tahun. Ha, kau kena qada 75 tahun. Hayya. Ini macam mati. 75 tahun, 75 tahun qada, mati ni macam mur. Oh, melarung apik kan. Ya, dia tak lari habis. Settle habis semua. Kosong, zero, untung kan. Ha. Awak murtad jangan, kau keluar agama kau kena, hukum dah ada, kau keluar kau kena qada balik tu. Tetapi haram pula mengqada akan dia, orang kafir tadi masuk Islam tak payah qada. Tiada sah pula tu, kena menggemarkan, ya, beri gembira pada dia, pada Islam. Dan lagi kerana firman Ta'ala, dalil nas terang ni, kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, in yantahu, sekira mereka itu berhenti, itu mana yantahu, berhenti daripada kafir, masuk dia, masuk Islam. Ha, dia terjemah masuk Islam, in yantahu itu asal mana, sehingga berhenti mereka daripada kekafiran, maknanya masuk Islam lah. Jawab dia, yufar lahum maqad salaf, diampunkan bagi mereka barang yang telah terdahulu pada dosa. Apa dosa itu, semua Tuhan ampunkan, bersih. Oh, ya, untung, tawaran besar dia dapat. Dan lagi jika diwajibkan qada, nasai hasillah baginya sangat masyakkah. Ya, 20 tahun nak qada, oh temenung ni kan.
Sembahyang lima waktu je pun dia tengah perat lagi nak bawa kan. Ha, tu. Istimewa pula jika telah lalu yang banyak-banyak daripada umur. Umur 50 tahun, 80, 90, 100 tahun. Oh, dia tengok nak kadak termenung dalam masa kufur. Dan apabila Islam kafir, dia beri pahala akan dia tu. Atau orang yang diperbuat dalam masa kufurnya. Ha, tu dia. Tuntung eh. Orang kafir dulu dia pergi sedekah ke masa kafir. Tak dapat pahala. Eh? Dia buat kebajikan semua kosong. Tapi bila dia masuk Islam, pahala tu datang balik. Ah, dua tak nak beri ganjaran besar. Mana dia berikan pahala. Dia beri pahala akan dia atas barang yang diperbuat dalam masa kufur dia. Daripada kebajikan yang tiada berkendak kepada niat lah. Ya. Ah, ibarat tak payah niat semua. Dia buat seperti merdekakan saya. Dia sedekah kan. Sedekah tak payah niat. Zakat kena niat. Sedekah biasa tak payah. Dia sah je aku bersedekah RM30 kepada wah nama no nak ulu pasal niat tidak ada bayar bagi je lah sedekah. Ha, kalau zakat tu lain kena niat. Jadi benda macam tu datang balik pahala kepada dia atau sebagai memberikan tabsyir kegembiraan ya, ba'is memberi semangat kepada dia. Ha, tu. Dan satu lagi ada pun kafir yang tidak asli, yang ini yang murtad, iaitu murtad yang apabila Islam ada dapat kesedaran balik, dia bertobat, dia masuk Islam balik, maka wajib atasnya mengqada sembahyang yang luput akan dia dalam masa murtad dia. Ya, kalau setahun-setahun lah, kalau lima bulan, kalau lima tahun lah, parah kan? Ha, tu. Dia kena qada. Hingga masa gila yang dalam murtad pun dia kena juga. Ya, dia gila 2 bulan dalam murtad. Oh, semua tu kena qada habis. Bersalahan masa haid dan nifas, itu tak ada. Ya, kalau murtad dah yang perempuan dari itu, ada masa nifas tak payah. Yang lain dia kena. Dalam ridah tu tiada qada pada keduanya, haid dan nifas habis. Mana yang lain semua dia kena qadakan sebab dia dah dapat hidayat petunjuk cantik terkejun dalam longkang kekufuran kesesatan. Ha, tu tuan denda dia. Sebab apa dia qada? Taglizan dipanggil. Taglizan alaihim, denda kepada mereka itu, syarat denda dia. Ada pun kafir yang asal tak tahu benda tu dia masuk Islam atau dari istimewa dia, tuan ampunkan segala dosa. Dan kemudian sunat mengqada akan sembahyang yang luput pada ketika belum balik. Apabila balik, sama ada lelaki atau perempuan. Ini bagi orang belum balik kan, dia umur berapa tahun? Dia balik 15, dia umur 14 tahun dan semua. Ya, maka sunat diqada sembahyang. Sunat tak wajib. Sunat diqada sembahyang luput pada ketika belum balik, apabila balik, sama ada lelaki atau perempuan. Sunat jelah yang terbaik. Kata qada pun tak berdosa mana. Dan sunat wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Yeah.